Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa ihdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Asy-Syaikh Abdul Rashid Al-Banjari rahimahullahu taala, sembahyang berjamaah. Sembahyang berjamaah itu asalnya dalam dituntut di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullahu taala, salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajatan. Salatul jama'ati, sembahyang berjemaah itu, afdalu, terlebih utama, min salatil fadhi, daripada sembahyang berseorangan, bi 27 darajatan, dengan 27 nisbah darjat. Hai. Jadi hakikat jemaah-jemaah ni dengan mana al-irtibat. Al-irtibatul hasilu bainal imami wal ma'mum. Ikatan yang terhasil di antara imam dan makmum, walaupun seorang makmum, tak syarat ramai. Dan disyariatkan sembahyang berjemaah ini di Madinah Al-Munawwarah. Kerana ketika di Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersibuk untuk menyebarkan tauhid, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan sembahyang kalau ada ketika itu pun sembahyang secara sembunyi-sembunyi seorang diri, belum lagi dizahirkan secara berjemaah. Dan sembahyang berjemaah ini merupakan khususiat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana khususiat umat Nabi juga berlaku pada sembahyang Jumaat, sembahyang dua hari raya, sembahyang dua gerhana, sembahyang minta hujan. Semua itu adalah khususiat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sembahyang berjemaah ni hukum dia secara beramai-ramai fardu kifayah. Tetapi kalau diri sembahyang jemaah tu sendiri, hukum dia adalah sunat muakkadah. Seseorang itu menunaikan sembahyang berjemaah itu sunat muakkadah. Tetapi dalam kampung tersebut perlulah ada orang yang melaksanakan sembahyang berjemaah jika mencukupi syarat-syaratnya. Jika mencukupi syarat-syaratnya. Cuma ada yang berjemaah yang fardu ain tanpa khilaf, iaitu sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat memang sembahyang yang wajib berjemaah fardu ain untuk mengesahkan dia. Ada yang sunat berjemaah, iaitu seperti sunat witir di dalam bulan Ramadan, sembahyang tarawih, sembahyang hari raya, sembahyang gerhana, sembahyang minta hujan. Hak itu secara khusus sunat untuk berjemaah, tidak wajib. Dan juga sembahyang-sembahyang fardulah. Cuma sembahyang fardu berjemaah iaitu kita letak dalam kategori fardu kifayah. Dan selain daripada sembahyang-sembahyang sunat yang kita sebut tersebut, kalau dibuat secara berjemaah maka hukum dia harus. Contohnya kita buat sembahyang ba'diyah berjemaah,
sembahyang qabliyah berjemaah, sembahyang duha berjemaah, sembahyang hajat berjemaah. Kalau kita buat sembahyang yang selain daripada dituntut oleh syarak untuk jemaah, adakah dapat fadilat 27 darjat? Ha, contoh sembahyang hajat berjemaah, adakah dapat 27 darjat sedangkan tidak dituntut dalam syarak untuk dia melaksanakan sembahyang secara berjemaah? Maka berlaku khilaf di kalangan ulama. Pandangan pertama mengatakan tidak mendapat fadilat 27 darjat kerana dia tidak disunatkan untuk berjemaah. Pandangan yang kedua mengatakan mendapat 27 darjat kerana didirik kepada dia tu sedang berjemaah. Ha, jadi khilaf. Adapun pada sembahyang qadha, ha, sembahyang qadha, sembahyang tunai. Sembahyang qadha ikut sembahyang tunai. Sembahyang tunai ikut sembahyang qadha. Imam itulah. Maka hukum dia makruh. Ha, berjemaah begitu, hukum dia adalah makruh. Dan lagi satu, kalau dia tu sembahyang ikut tu imam yang berbeza cara sembahyang, bukan berbeza rakaat. Kalau berbeza rakaat boleh sembahyang, tak ada masalah. Contoh tu imam sembahyang zuhur 4 rakaat, kita sembahyang qadha subuh, walaupun makruh, tapi cara nak buat boleh, boleh. Ha, jadi kalau kita dah sampai rakaat yang kedua subuh tu, tu imam bangkit rakaat ketiga, kita boleh buat dua pilihan, sama ada tunggu tu imam ataupun mufaraqah. Ha, sama ada tunggu tu imam, bagi salam dengan tu imam, ataupun kita mufaraqah bagi salam sendiri pun boleh juga. Ha, tu kalau kita sembahyang tak beza pun kaifiat, cuma rakaat berbeza. Adapun kaifiat berbeza, adapun kaifiat berbeza, contohnya sembahyang jenazah, kita makmum sembahyang zuhur, maka hak tu ada dua pendapat. Ha, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama tidak sah daripada awal. Ha, pendapat yang pertama tidak sah daripada awal. Pendapat yang kedua, kalaulah kita ni tahu dah dia nak sembahyang tu jenazah ataupun syok ke apa ke, kita pun ikutlah dia. Tengok-tengok dia sembahyang jenazah, maka ketika itu boleh mufaraqah. Itu pendapat yang kedua. Ha, tapi pendapat yang mu'tamad memang batal daripada asal, kerana daripada kaifiat sembahyang tidak sama. Ha, jemaah ketika itu dilarang. Ha, itu nak betul baliklah yang kita sebut hari itu, yang kita kata boleh tu. Boleh tu boleh pendapat kedua. Ha, pendapat mu'tamad tetap batal sebab tidak sama kaifiat sembahyang. Ha, Jadi kalau dari sudut sembahyang berjemaah yang fardu tu, dia kita kata dia tu fardu kifayah. Fardu kifayah tu dengan beberapa syarat. Pertamanya, fardu kifayahnya sembahyang berjemaah itu hanya rakaat pertama sahaja. Rakaat kedua, ketiga dan seterusnya, kalau dia nak mufaraqah, bebas dah kampung tersebut daripada fardu kifayah. Ha, contohnya dia sembahyang zuhur tu imam, naik rakaat kedua dia pun mufaraqah. Dia pun sembahyang sendiri. Semua pakat sembahyang sendiri lah kau. Ha, sah. Dan tertunailah fardu kifayah. Ha, ni yang kita kata fardu kifayah ni selain Jumaat lah. Ha, sebelum Jumaat ke fardu ain. Syarat yang keduanya ialah mestilah sembahyang tersebut diadakan secara tunai. Ha, bukannya sembahyang qadha. Sembahyang zuhur tunai, sembahyang asar tunai. Ha, mu'addah, sembahyang yang ditunaikan. Yang keduanya ialah orang tersebut orang yang merdeka. Lagi pula lelaki. Lelaki yang merdeka. Jadi kalau semua perempuan belaka yang buat dalam masjid itu, tidak gugur tuntutan fardu kifayah. Mesti lelaki, mesti merdeka, kemudian seterusnya baligh, dan seterusnya berakal. Kalau budak-budak belaka yang sembahyang, tidak terlepas tuntutan fardu kifayah pada kampung tersebut. Jadi awal rakaat mesti sembahyang tunai. Dia tu orang merdeka, dia itu lelaki, dia tu orang berakal, dia tu orang baligh, dan dia tu orang yang ada pakaian untuk menutup aurat dia. Kalau dia tidak ada pakaian untuk menutup aurat dia, maka tidak wajib. Semua satu kampung tak ada pakaian dia, maka semua satu kampung tu tak wajib sembahyang jemaah di masjid. Terlepas fardu kifayah, tidak ada tuntutan fardu kifayah kerana tidak ada syarat. Dan syarat yang terakhirnya ialah dia tu bermukim di tempat tersebut. Dia tu bermukim di tempat tersebut. Ha, dia tu bermukim di tempat tersebut. Maka itulah antara syarat-syarat untuk kita mengatakan fardu kifayah untuk sembahyang berjemaah.
Fardu kifayah semaya jemaah ni sekira-kira kita memzahirkan syiar semaya jemaah tu di tempat tersebut. Kita memzahirkan syiar sembahyang jemaah di tempat tersebut. Dengan makna kita, kalau menunaikan sembahyang di masjid ataupun surau tersebut, bila orang datang, orang faham ni adalah kampung orang Islam. Ha, ini adalah kampung orang Islam. Kalau untuk negeri yang, kalau untuk kampung yang kecil, memandu satu tempat saja. Kalau untuk kampung yang besar ataupun luas, seperti kita iktibarkan satu negeri, maka satu negeri tak cukup lah. Satu masjid mestilah ada banyak. Ha, diikut kadar tempat tersebut. Kalau tempat tersebut kecil saja, maka memadai satu surau ataupun masjid. Kalau tempat tersebut besar, maka perlulah ada beberapa masjid untuk zahirnya syiar tersebut. Kemudian orang yang melaksanakan sembahyang tersebut dituntut ketika mana tidak ada sebarang keuzuran. Kalau ada keuzuran, digugurkan tuntutan sunat muakkadah itu pada diri dia dan tidak makruh untuk dia sembahyang secara seorang diri. Bila kita kata sembahyang berjemaah fardu, maka terkeluarlah sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah bukan fardu ain, dia fardu kifayah. Hai, kita kata sembahyang fardu ni, sembahyang fardu tu fardu ain, menunaikan sembahyang fardu secara berjemaah fardu kifayah. Adapun sembahyang jenazah itu sendiri fardu kifayah. Hai. Jadi terkeluarlah fardu kifayah dan sembahyang sunat yang lain dan sembahyang yang dinazarkan. Itu tak termasuklah pada bab sembahyang pada sembahyang fardu. Dan bila kita kaitkan dengan sembahyang jemaah tersebut mesti tunai, maka terkeluarlah qadha. Qadha tidak dikira. Contohnya sembahyang zuhur qadha berlaku pada waktu pukul 1:30. Sembahyang tunai dok. Hak tu tidak melepaskan tuntutan fardu kifayah tempat tersebut. Dan bila sebut lelaki, maka terkeluarlah perempuan dan juga khunsa. Begitu juga bila kita sebut orang yang merdeka, terkeluarlah sahaya. Kalau sahaya berlaku yang sembahyang, maka tidak gugur tuntutan ke atas kampung tersebut daripada sembahyang berjemaah. Kemudian apa lagi? Habis selesai. Tu sekitar sembahyang berjemaah. Kata musannif rahimahullahu taala, adalah makna sembahyang berjemaah itu, yakni sembahyang beramai-ramai. Ha tu, sembahyang berjemaah tu sembahyang beramai-ramai. Maka hasillah sembahyang berjemaah itu dengan seorang imam dan seorang makmum ni paling kurang. Tapi makmum tersebut dan imam ni mencukupi syarat yang kita sebut tadi. Mestilah sembahyang tunai, mestilah lelaki, mestilah merdeka, mestilah baligh, mesti berakal, mesti bermukim, tidak ada uzur, ada pakaian. Mesti mencukupi syarat-syarat yang kita sebut tadi, barulah gugur tuntutan sembahyang berjemaah di kampung tersebut untuk sembahyang fardu. Maka sembahyang jemaah itu sangatlah besar pahalanya. Pahala sembahyang jemaah, pahala besar-besar. 27 darjat. Salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajatan. Habis. Kaifiatnya, kaifiat sembahyang berjemaah, hendaklah imam itu berdiri di hadapan makmum. Imam tu berdiri di hadapan makmum ni, di sudut kedudukan. Kedudukan kita dah bahas dah. Imam kena depan, makmum kena belakang, sekurang-kurangnya tumit belakang tu imam. Walaupun yang afdahnya seluruh kaki makmum berada di belakang tumit tu imam. Dan sekalian makmum, yakni sekalian orang yang menurut itu, yang menurut dia tu lah, menurut imam, berdiri berbaris. Berdiri kalau boleh berdiri, dan berbaris, berbaris dalam saf. Berbaris dalam saf, kena rapatkan saf. Kalau tidak rapatkan saf, berlaku khilaf di kalangan ulama, adakah luput fadilat berjemaah ataupun luput fadilat saf? Khilaf. Luput fadilat berjemaah jeng eh. Mana kita sembahyang berjemaah saf tetapi tidak mendapat 27 darjat. Itu maksud luput jemaah. Kalau luput
luput saf, mana sembahyang berjemaah masih mendapat 27 darjat, cumanya saf dia tu tak dapat pahala tu ya. Dan apa tu? Ha, tu tak reti baca. Ada orang reti baca? Apa tu? Ha, satu perkataan lagi tidak dapat dibaca. Apa tu? Berdiri berbaris dan ber ha, apa tu? Ha? Berdiri apa dia? Ha? Betul, berdiri. Ada dalam kamus. Ada. Ha? Ada dalam maksud? Ada dalam maksud. Berdiri. Berdiri. Oh, itu. Dan bernirai, yakni berderek. Oh. Dengan lurusnya, lurus sah tu. Ha, lurus lah. Derek dan baris lurus. Kecuali di Mekah lah. Di Mekah, kalau sembahyang di Kaabah tu, taklah lurus. Dia melengkung lah. Sebab semua hadap kiblat. Ha, tu eh. Di belakang imam. Kalau depan imam, jumhur ulama' tidak sah. Ha, kecuali sebahagian pendapat mazhab Maliki sah juga. Itu dalam kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Ketika kita pergi umrah dulu, ketika di Madinah tu ada orang sembahyang di hadapan had sakatan dia. Itu ada isu, kok mana orang Melayu pun sembahyang situ? Orang-orang selain Melayu pun sembahyang itu. Maka kita pun ceklah. Ada satu kaul dalam mazhab Malikiyah, makmum yang berada di hadapan imam juga sah, cuma jumhur tidak sah. Ha, eh? Kalau orang yang sembahyang gitu, moleknya pergi khabar lah semula. Ha, jumhur kata tak sah betul lagi mazhab Syafi'i. Kemudian wajib atas makmum itu niatkan makmum. Wajib atas makmum niatkan makmum. Sebab apa wajib? Sebab kita nak ikut imam. Ha, kalau kita nak sembahyang sendiri tak ada masalah lah, mu nak ikut mu lah. Jadi wajib dia niat imam. Dia niat makmum. Sama ada niat makmum tu sebut qudwatan nawaitu, contoh usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atain arba'a raka'atin qudwatan lillahi ta'ala, mengikut imam. Qudwah ni mengikutlah, mengikut. Ataupun jama'atan, dia niat jama'atan boleh juga. Ataupun makmuman boleh juga. Walaupun dia niat makmum itu di pertengahan sembahyang sekalipun sah. Cumanya kalau dia sembahyang, dia niat makmum di pertengahan sembahyang, contoh rakaat kedua, rakaat ketiga, kena pastikan sebelum daripada niat makmum itu dia tidak menunggu lama tu imam. Dia sibuk dengan bacaan. Kalau dia menunggu lama tu imam dalam keadaan dia nak ikut tu imam tapi tak berniat ikut tu imam, batal. Dia panggil tunggu yang lama. Ha, tu eh. Kerana apa kena niat makmum? Kerana mutaba'ah, mengikut orang ni satu amalan. Mengikut orang ni satu pekerjaan, satu amalan. Maka mengikut orang ni pun ada pada adat, ada pada ibadat, maka memerlukan kepada niat. Untuk kita bezakan antara adat dan ibadat. Adat ikut orang pun ada juga. Bagi sunat ibadat ikut orang pun ada juga. Sekarang ni kita nak ibadat ikut tu imam dalam sembahyang. Makna segala gerak-geri dalam sembahyang kita ikut belakang. Ha, eh. Tetapi kalau dalam sembahyang Jumaat, niat makmum tu wajib secara mutlak. Ha, wajib secara mutlak. Ha, begitu juga kalau kita jamak takdim disebabkan hujan. Ha, eh. Jamak takdim disebabkan hujan, dia pun sembahyang berjemaah wajib niat makmuman. Kerana memang jamak takdim kerana hujan itu perlu berlaku secara berjemaah. Ha, eh? Tidak sah secara sendiri, tidak sah semayang Jumaat sendirian, tidak sah jamak takdim matar, jamak takdim hujan itu secara bersendirian, tidak sah. Ha, eh? Adapun selain daripada yang kita sebut tadi, yang selain daripada Jumaat, selain daripada satu lagi, sembahyang i'adah, sembahyang ulang, sama juga wajib niat makmuman. Kerana mu'adah tidak akan berlaku melainkan secara berjemaah. Iadah yang sunat, iadah yang sunat. Bukan iadah tak sah. Iadah tak sah tu wajib juga. Ha, eh? Contoh kita tidak sah sembahyang, bukan. Kalau kita tidak sah sembahyang zuhur, kita pun nak iadah semula. Iadah tu iadah wajib. Maka tu memang kita kena niat fardu, qasad, ta'aruf, ta'in. Kalau kita bermakmum, tak wajiblah niat.
Kalau kita nak mak, kalau kita nak sembahyang zuhur semula dalam keadaan seorang diri sah. Nak sembahyang zuhur semula dalam keadaan berjemaah sah. Kalau dalam keadaan berjemaah ketika itu tak wajib niat. Cuma kalau nak ikut imam kena niat. Ha tu ya. Ha, dari sudut wajib secara mutlak, tidak wajib secara mutlak sebab i'adah tu i'adah batal. Tapi i'adah yang sunat dengan makna sembahyang tadi sah dah, kita nak ulang semula secara berjemaah. Sebab tadi sembahyang seorang ataupun tadi sembahyang jemaah tempat lain, ha, maka ketika itu wajib niat berjemaah kerana sembahyang i'adah berlaku secara berjemaah. Adapun selain pada sembahyang i'adah, sembahyang Jumaat, sembahyang jamak tu, sembahyang jamak kerana hujan tu, maka hak tu wajib niat makmum kalau nak ikut, wajib niat makmum kalau nak ikut imam secara berjemaah. Hai. Kalau tidak niat sebagai makmum boleh, cuma nanti kalau dia berlaku tunggu yang lama sebab tunggu untuk imam baca, batal sembahyang dia. Hai. Jadi kalau seseorang makmum tadi, kita kata niat wajib niat makmum. Kalau dia tidak niat makmum tapi qasad untuk mengikut tu imam, qasad untuk mengikut tu imam, nak ikut segala pergerakan dia tapi dia tidak niat langsung untuk menjadi makmum, satu. Ataupun dia syok, tadi aku niat makmum gedok, niat ke makmum gedok, maka sembahyang dia tadi batal kalau tunggu yang lama. Kalau dia menunggu yang lama, dia diam lama, tunggu untuk imam baca tak habis lagi, diam lama, maka batal sembahyang dia. Kerana dia mengikut perbuatan tu imam dalam keadaan dia tidak berniat untuk mengikut tu imam. Dia mengikut tu imam dalam keadaan dia tidak niat mengikut imam. Mana perbuatan sembahyang dia terhenti ke atas perbuatan imam. Perbuatan imam rokok, dia rokok. Tidak. Tapi tidak ada rabitah, tidak ada pengikat antara hubungan makmum dengan imam melalui niat. Maka tidak sah. Maka tidak sah. Cuma kata Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Imdad, syarah kepada Al-Irsyad, dia mengatakan kalau bagi orang jahil tak niat ketika itu dimaafkan. Dimaafkan bagi orang jahil. Tapi Syekh Muhammad Ramli rahimahullah dalam kitab Nihayah kata tetap tidak dimaafkan walaupun orang jahil. Dan bahkan sebahagian pendapat ulama mengatakan seseorang itu menunggu perbuatan imam untuk dia melaksanakan perbuatan tersebut walaupun dia tak niat, itu sudah dikira niat. Ada kata gitu, ada qil. Ada sebahagian ulama mengatakan walaupun dia tak niat secara khusus makmuman, tetapi dia tunggu untuk imam buat benda tu kemudian dia ikut, itu sudah niyatul iqtida, itu sudah niat ikut, sudah niat menjadi makmum. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka imam pun sembahyanglah ia imam dengan niat berjemaah. Kalau imam tak wajib. Bahkan kalau imam tidak niat imam, adakah makmum mendapat fadilat berjemaah 27? Kita dah kata dah, khilaf ulama, pendapat yang mu'tamad dapat juga. Cuma tu imam tak dapatlah fadilat sembahyang berjemaah sebab dia tidak berniat imam. Dan makmum pun turutlah imam akan sekalian rukun fi'linya, rukun fi'li imam. Iaitu apa rukun fi'li? Dari sudut iktidalnya, berdirinya, iktidalnya, rokoknya, sujud, duduk antara dua sujud, tasyahud. Dan jangan mendahului, yakni mendahului makmum akan imam itu pada apa kelakuan sembahyang. Kalau mendahului satu rukun, makruh. Mendahului dua rukun, haram dan batal. Mendahului ni macam mana? Contoh tu imam diri, imam pun, makmum pun rokok. Tak kira satu lagi. Dia iktidal satu. Makruh. Kalau dia on the way sujud ya, batal. Tu lebih dua rukun. Itu dua rukun. Tiada sah orang perempuan jadi imam laki-laki. Tidak sah orang perempuan menjadi imam kepada laki-laki. Ini kisah berkaitan dengan imam dan makmum pula. Begitu juga tidak sah perempuan jadi imam kepada khunsa, khunsa muskil. Kerana khunsa muskil boleh jadi hakikat jantinanya lelaki. Maka perempuan hanya boleh jadi imam kepada perempuan saja, tidak boleh jadi imam kepada lelaki, tidak boleh jadi imam kepada khunsa.
Adapun khunsa boleh menjadi imam kepada perempuan sahaja, bukannya lelaki dan bukannya khunsa. Khunsa muskil hanya boleh jadi imam kepada perempuan. Kenapa? Kerana kalau iktibar dia lelaki sekalipun, sah dia menjadi imam kepada perempuan. Dia tidak boleh jadi imam kepada khunsa sendiri. Sebab apa? Sebab khunsa yang lain tu boleh jadi lelaki, boleh jadi perempuan. Dan imam tu pun boleh jadi lelaki, boleh jadi perempuan. Ha, jadi boleh jadi tu imam imam perempuan, makmum lelaki. Khunsa muskil. Ha, maka sebab tu khunsa muskil tidak boleh jadi imam kepada khunsa muskil yang lain. Begitu juga khunsa muskil tidak boleh jadi imam kepada lelaki. Ha, tu petah lagi. Ha, cuma lelaki boleh menjadi imam kepada seluruh orang, iaitu sama ada lelaki-lelaki ataupun khunsa ataupun perempuan boleh berlaku. Ha, eh? Dan tiada sah orang jahil jadi imam orang lebih qari daripadanya, daripada orang jahil. Jahil sini kita boleh kata jahil dari sudut ummi lah, orang yang tak reti baca, sebab dia banding dengan qari. Qari ni orang yang reti baca daripada awal sampai habis. Ha, tak sah. Ha, tak sah orang yang qari mengikuti orang yang ummi, tidak sah. Okey. Kalau seorang tu sembahyang. Ha, kalau seorang tu sembahyang, orang tu sembahyang di belakang dia, Allahu akbar. Dan makmum tersebut zon dalam keadaan imam ni berkeahlian untuk jadi imam. Okeylah, sebab dia lelaki contohnya. Tiba-tiba pas sembahyang rupa-rupanya lah dia ni kafir. Ha. Zahir kata dia ni oh kafir rupanya, maka wajib ulang semula sembahyang. Wajib ulang semula sembahyang. Kerana apa? Kerana dia panggil seolah-olah taksir, cuai makmum untuk meneliti siapa siapa imam tu. Cuai. Ha, eh? Walaupun sembahyang tu 5 tahun dah rupanya orientalis kafir, maka wajib ulang semula sembahyang. Ni berlaku di Aceh. Ha, eh? Sepanjang 4-5 tahun jadi tu imam rupanya kafir. Oh, habis kena qada berlaku 4 tahun 5 tahun. Diorang cerita lah, tak tahu betul-betul orientalis. Begitu juga kalau dia tu sembahyang di belakang seseorang yang dia zon kata dia berkahlian untuk jadi imam, tiba-tiba entah mayang rupanya dia ikut orang gila juga, tidak sah, wajib ulang semula. Ha, begitu jugalah kalau nyata kata dia ni perempuan ataupun khunsa, semua tu kena i'adah belaka. Kerana dikira taksir, cuai dalam membahaskan imam tu siapa. Cuai ambil tahu siapa imam dia. Ha, begitu juga kalau dia sembahyang-sembahyang, dia ikut. Rupa-rupanya lepas sembahyang tengok kata, lah dia ni makmum rupanya, tidak sah, ulang semula. Makmum tidak boleh mengikut makmum. Ha, begitu jugalah yang kita sebut tadi ni, ummi, sama juga. Lepas sembahyang, lah ummi rupanya, tak reti baca walab balin. Dia jadi walab balin sahaja. Ha, tu wajib i'adah semula. Ha, eh? Begitu jugalah bagi orang yang tidak membaca bismillah ketika fatihah, wajib i'adah semula. Ha, nyata selepas sembahyang kata, oh dia tertinggal takbiratul ihram, wajib i'adah semula. Ha, eh? Lepas sembahyang baru nyata kata, loh imam tersilap kiblat, wajib ulang semula sembahyang. Ha, semua tu surah-surah gambaran wajib ulang semula sembahyang. Kalau sembahyang tu wajib kerana ada kecuaian dalam membahaskan imam. Ha, kecuali, ha, kecuali, kecuali situasi itu. Kecuali kalau kita jelah lepas sembahyang tengok-tengok, loh tu imam ni dia berok tadi tak ambil wuduk semula, tu tak payah ulang semula sembahyang walaupun tu imam buat pengumuman. Ha, eh. Dia buat rajin, saya minta maaf lah. Saya sebenarnya tadi berok tapi tak ambil semula sembahyang. Hak tu tak beri kesan kepada makmum. Sebab apa tak beri kesan pula? Kerana hak tu dia panggil benda yang khafi, benda yang tersembunyi. Hadah ni benda yang tersembunyi. Ha, takkan nak kena tanya tu imam pula. Hak tadi tu semua tu benda hak jelas. Perempuan menjadi makmum, dia tu ummi, dia tak menghadap kiblat, dia tertinggal takbiratul ihram. Benda tu boleh jelas berlaku, boleh nampak. Tapi kalau hadah tak nampak. Begitu juga junub. Oh, saya sebenarnya tadi jimak dengan isteri, lupa mandi. Jadi saya main subuh Jumaat tak sah ni. Ha, dia seorang saja tak sah, makmum semua sah. Ha, ni kalau tak tahu eh. Kalau tahu berdawan dah, hak tu jeng lah. Tu makmum pun tak sah. Sebab makmum sudah tahu. Ni masalah makmum tak tahu. Tiba-tiba rupa-rupanya makmum imam tu
junub ataupun berhadas. Walaupun sembahyang Jumaat sekalipun, tetapi syaratnya makmum lebih 40 orang. Sah Jumaat. Dia seorang je tak sah imam tu. Ataupun lepas sembahyang apa nama tu, imam buat pengakuan dia tuhi. Dia tuhi dah waktu sembahyang contohnya. Hak tu pun sah, tidak perlu ulang. Ataupun dia kata, saya ni terlupa niat tadi, itu pun sah, tak perlu ulang. Ataupun saya ni terlupa baca Fatihah pada sembahyang sirriyah. Kalau sembahyang jahriyah kena ulang semula. Kalau tu imam lupa Fatihah pada sembahyang jahriyah, hak tu wajib ulang semula kerana nyata. Boleh nyata tapi dia taksir. Tapi kalau untuk sirriyah, dia buat pengakuan, tadi saya tak baca Fatihah, itu sah. Lepas tu berlaku di Selangor itu, tertinggal satu ayat Quran Fatihah. Maka dia buat pengumuman balik, orang yang sembahyang ketiga tu kena qadha semula sebab sembahyang jahriyah. Kalau sembahyang sirriyah tak payah. Sembahyang sirriyah kalau dia buat pengumuman sekalipun tak wajib i'adah semula. Ataupun dia tertinggal baca tasyahud ke, itu kalau dia buat pengumuman semula pun tak wajib qadha, tak wajib i'adah semula kerana benda tu benda yang tersembunyi. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, maka apabila perempuan hendak menjadi makmum, hendaklah berdiri barisan yang terasing daripada laki-laki, yang paling belakang paling afdal. Ini sepatutnya baris macam ni, kalau laki akan ngisor depan dulu. Kalau perempuan kena buat satu pintu, pintu masjid tu berada dihadap, berada di pintu masjid belah perempuan, nak masuk belah perempuan tu kena buat pintu yang paling soft depan. Supaya apa? Paling soft depan, bukan soft belakang. Supaya perempuan-perempuan ni dia duduk soft yang paling utama, iaitu belakang sekali. Itu sepatutnya. Bila soft belakang lagi, soft belakang sekali itu afdal, maka sehari dia masuk orang soft pertama belakang sekali dah penuh, orang pun masuk soft kedua yang paling belakang. Tu cara soft perempuan. Beza dengan lelaki. Tapi yang kita tengok sekarang tak ada gitu dah. Apa dia? Dia pergi depan kali lah. Yang paling depan kali dekat dengan langsir. Yang paling depan sekali dekat dengan langsir. Sepatutnya yang paling belakang sekali. Dah full paling belakang, kedua paling belakang, ketiga paling belakang, sehinggalah paling depan sekali dengan langsir. Situ. Tu yang sepatutnya. Tu. Sebab sah yang paling afdal di kalangan perempuan ialah paling belakang. Hatta kanak-kanak perempuan duduk depan. Perempuan dewasa duduk belakang. Jadi kalau saf kanak-kanak perempuan tu yang depan langsir tu budak perempuan. Belakang tu orang dewasa perempuan. Bukannya budak-budak perempuan duduk belakang sekali, dia yang duduk depan. Tidak. Sehari kita akan sebut kalau tidak mengikuti taraf, kalau tidak mengikuti cara kaedah sah itu, tidak mendapat fadilat berjemaah. Jaga-jaga. Sah yang tidak ikut peraturan begitu tidak mendapat fadilat berjemaah. Sehari kita bahas bab sah ni, nak bahas bab sah ni. Dan pula mana bab sah eh? Ada sebut eh? Ada, tapi dia tak tanda. Kejap baca dulu. Dan pula di belakang daripada sekalian laki-laki, dan jikalau kanak-kanak sekalipun. Perempuan memang belakang laki-laki, walaupun laki-laki tersebut kanak-kanak sekalipun. Okey, ada. Okey, cantik. Jadi sekarang ni macam mana cara peraturan dia punya soft. Panjangnya urai. Jadi disunatkan bagi makmum walaupun perempuan untuk mengikut imam di belakang dia. Mana imam duduk depan, makmum duduk belakang lah. Walaupun seorang perempuan duduk belakang tu sedikit, belakang sedikit hal tu sunat. Kita kata dah belakang sedikit itu paling afdalnya di belakang tapak kaki imam. Supaya apa? Supaya dapat memfahirkan kedudukan imam sebagai pemimpin. Okey, tak apalah. Okey, cara soft. Pertamanya duduk depan. Paling depan sekali ialah lelaki. Paling depan, okay. Kalau lelaki, okay, kita ambil yang paling rendah dulu. Seorang tu imam, seorang makmum.
Jadi kalau seorang tu imam, seorang makmum, dua-dua ni lelaki, maka imam duduk depan, makmum yang lelaki ni duduk di kanan imam. Duduk di kanan imam. Ha, tu eh. Duduk di kanan imam. Ha, duduk di kanan imam. Meskipun kalau dia duduk di kanan imam itu, dia tak dengar bacaan imam, meskipun begitu. Ha, contoh kalau dia, kalau dia duduk kiri itu imam, dapat dengar bacaan dia. Tapi kalau duduk di kanan itu imam, tak dapat bacaan dia. Walaupun begitu sekalipun, tetap sunat untuk duduk belakang, untuk duduk kanan itu imam. Ha, sebab berlaku kepada Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dia kata annahu waqafa an yasarihi sallallahu alaihi wasallam fa akhadha bi ra'sihi fa aqamahu an yaminihi. Dia kata aku berdiri waqafa an yasarihi, berdiri di berdiri daripada kiri Rasulullah, kemudian Rasulullah mengambil kepalanya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendirikan orang tersebut di kanan dia, mendirikan Ibnu Abbas di kanan dia. Nabi Ibnu Abbas duduk kiri, Nabi ambil kepala dia letak di belah kanan. Ha, sebab itulah sunat untuk dia berada di kanan tu imam kalau dia tu lelaki. Ha, eh. Kalau lah dia tidak berdiri di kanan tu imam, bahkan dia berdiri di kiri tu imam, ataupun dia berdiri di belakang tu imam, walaupun jaraknya itu lebih sekalipun, dimakruhkan. Kalau makruh, makruh lagi pula hilang fadilat jemaah. Kalau kiri ni, kalau kanan ni tak ada ruang, dia pergi ke kiri tu tak ada masalah. Ni kalau ada ruang belakang, dia pergi kiri juga ataupun belakang, makruh. Ha, tu. Eh. Okey, tu satu sama satu. Tiba-tiba mari makmum yang kedua. Ha, makmum yang kedua. Mari yang makmum yang kedua, sunat makmum yang kedua tu berdiri di kiri tu imam. Bukan di belakang makmum. Ha, eh. Jadi seorang imam, makmum yang seorang lagi, yang pertama duduk di kanan. Lepas tu mari makmum yang kedua. Mari makmum kedua, makmum tersebut takbir di kiri tu imam. Bukannya di belakang tu imam, tunggu makmum yang kanan tu patah balik belakang. Bukan itu. Berdiri di kiri tu imam. Kemudian dia pun takbir tu ihram. Dia pun apa nama tu? Dia pun bertakbiratul ihram. Kalau lah ada tepat, kalau ada tepat belah kiri lah. Ha, ni kita koik kalau ada tepat. Eh. Kalau tak ada tepat, maka dia takbir di belakang tu imam sudah lah. Ha, kemudian makmum yang berada di kanan imam tu, dia pun patah balik belakang sebab tidak ada ruang. Ni kalau ada ruang, dia mesti takbir belah kiri. Dia mesti takbir belah kiri. Okey, andai kata makmum yang kedua tadi dia takbir di belakang tu imam dalam keadaan masih ada ruang di belah kiri untuk dia takbir tepi tu imam belah kiri, maka hukum dia makruh. Ha, hukum dia adalah makruh dan boleh hilang fadilat jemaah. Berkaitan ni ya pun. Apa dia? Cara dia takbir belah kiri. Takbir lagi. Kalau dia takbir makmum yang kedua takbir di belakang tu imam dalam keadaan masih ada ruang untuk pergi ke kiri tu imam, maka hukumnya makruh, hilang fadilat jemaah. Okey, lepas takbir pula. Lepas tu makmum tadi takbir belah kiri, kemudian sunat makmum tersebut mundur belakang dulu. Ha. Barulah sunat makmum tersebut selepas takbiratul ihram makmum yang kedua, dua-dua makmum pun undurlah. Ha, undur tu ketika mana? Sama ada ketika qiyam ke, ketika i'tidal ke, atau ketika rokok. Kalau ketika sujud tak boleh dah, ketika duduk tak boleh dah. Tiga ni dalam kitab usyarakat yang sebut, tiga ni saja dia akan pindah, sama ada qiyam atau i'tidal atau rokok. Ha, sama ada makmum patah balik belakang ataupun imam ke depan dan makmum rapat. Cuma yang lebih afdalnya makmum bergerak ke belakang kerana makmum ni matbu', kerana makmum ni tabi', orang yang mengikut imam tu matbu'. Sepatutnya orang yang tabi', orang yang mengikut tu lah yang gerak, bukan orang yang matbu'. Ha, jadi imam ni tak munasabah lah untuk dia berpindah. Yang munasabah untuk berpindah dan bergerak ni adalah makmum. Ha. Okey. Selesai. Kemudian
Ada lagi nih, boleh setengah roh lah hari ini. Okey, kita kata tadi kalau dia undur belakang, dia kena rapat lah dua makmum ni. Kan asal renggang kan, ni imam kiri kanan, kemudian dia patah balik belakang, kena rapat. Tapi ataupun imam duduk depan, dia belakang, dia dapat rapat. Tapi kalau dia undur belakang dalam keadaan masih tak rapat, ataupun imam duduk depan ke depan, dia masih dalam keadaan tak rapat, maka tetap sah dan dapat fadilat berjumaah. Tetap masih berterusan fadilat berjumaah 27 darjat walaupun dia tidak rapat saf. Sebab apa? Sebab memang dituntut pada awal memang begitu. Memang begitu keadaan dia. Maka istamarratil fadilah, masih berterusan fadilat 27 darjat. Okey. Contoh tadi lagi, sekali lagi. Masalah lain pula. Kata Syekh Al-Bijirmi rahimahullah. Jadi sekarang ni kalau imam makmum kanan seorang, makmum kiri seorang, kemudian kita kata apa tadi? Kena undur belakang makmum ataupun imam ke depan. Andai kata salah seorang je mampu, mana? Sama ada makmum saja boleh undur belakang, imam tak boleh undur dah sebab dinding, ataupun makmum tak boleh undur dah sebab dinding paling belakang dan imam boleh ke depan, maka mesti buat salah seorang daripada dua tu. Kalau lah orang yang mampu buat begitu tapi dia tak buat, hilang fadilat jemaah. Contohnya imam mampu ke depan, makmum tak mampu ke depan lah sebab ngadap dinding lah paling belakang, imam tak pergi ke depan, imam hilang fadilat jemaah, makmum tak hilang. Tapi kalau makmum imam tak boleh lah pergi depan sebab dinding paling depan, makmum tak pergi belakang padahal mampu, makmum saja hilang fadilat jemaah, imam tak hilang fadilat jemaah. Sebab dia mampu undur. Okey, kemudian lagi kita sekali lagi, ada lagi masalah lain. Okey, imam makmum seorang, makmum akan duduk ni lelaki dengan lelaki ya. Imam makmum seorang, makmum akan duduk di kanan. Makmum akan duduk di kanan. Kemudian bilakah makmum yang kanan ni nak undur belakang? Bila? Iaitu selepas makmum yang kedua takbiratul ihram habis. Mana Allahu Akbar, dua-dua pun undur. Tapi kalaulah makmum yang belah kanan, dia nampak makmum yang kedua mari, tak takbir lagi, dia undur dah, hukum dia makruh, hilang fadilat jemaah. Jadi mesti kena habis makmum yang kedua takbir dulu. Mesti kena habis makmum yang kedua takbir habis dulu, barulah dua-dua undur belakang. Tapi kalau tak habis lagi takbir makmum yang kedua, makmum yang belah kanan dah undur dah, makruh. Makruh ni. Okey, itu satu imam, satu makmum lelaki dan datang makmum kedua. Okey, ni kalau mari dua-dua pula. Mari dua-dua serentak. Bila mari dua-dua serentak, sama ada mari serentak ataupun mari secara tertib. Tertib ni mana? Kawan kita dah sudah, kawan kita ada dua ambil wuduk tu. Kawan kita dah ambil wuduk tu. Mana ada lebih daripada dua orang. Maka kita boleh untuk sembahyang di belakang imam. Tak perlu pergi kiri. Tidak perlu pergi kanan. Sebab apa? Sebab kita dah sudah yang nak sembahyang ni lebih daripada seorang. Jadi untuk imam seorang, makmum belakang. Sebab apa belakang? Padahal seorang je. Sebab sekejap lagi ada kawan nak mari. Tu boleh duduk belakang. Tu yang kita sebut walau hadara zakarani ibtida'an ma'an au murattaban. Murattaban ni tertib, satu seorang-seorang. Ramai lebih zakarat, kita buat contoh zakarat, dia buat contoh dua orang lelaki. Maka dia buat soft di belakang tu imam. Di belakang tu imam. Habis tu untuk dua orang lelaki dan ke atas mari sekali ataupun mari bertertib. Okey, hisah. Kemudian bila laki-laki sembahyang, okey, laki-laki pun sembahyang, tiba-tiba hadir orang perempuan pula. Orang perempuan nak masuk mana? Jadi seorang perempuan ataupun ramai perempuan, dia akan berdiri di belakang imam. Dia akan berdiri di belakang imam. Okey, ni contoh, bukan lelaki ya, silap. Seorang tu imam, seorang tu imam lelaki.
mari perempuan, seorang yang perempuan. Dia kena duduk mana? Dia kena duduk belakang tu imam, bukan kanan, bukan kiri, belakang tu imam. Hatta mahram sekalipun, hatta isteri sekalipun. Cara sahnya adalah berada di belakang imam. Begitu juga kalau ramai wanita, juga berada di belakang tu imam. Bukan di kanan atau bukan di kiri. Okay, itu perempuan. Lepas tu kalau seorang lelaki, seorang perempuan pula. Okay, itu imam. Mari seorang lelaki, mari seorang perempuan. Kalau seorang lelaki, seorang perempuan, maka makmum lelaki dia akan takbir pada kanan tu imam. Kemudian perempuan yang seorang ni pula akan berada dan takbir di belakang makmum dan imam. Jadi imam mari seorang lelaki belakangan, perempuan mari duduk di belakang dua-dua. Bukan di kanan imam, bukan di kiri imam, bukan, di belakang dua-dua. Maka ketika itu dapatlah fadilat saf yang pertama. Saf yang pertama bagi lelaki, saf yang pertama bagi perempuan, kerana diiktibar lain-lain saf. Okey. Tu seorang perempuan, seorang lelaki. Duduk belakang depan dua. Seriklah. Tak kiri tak kanan. Kemudian apa lagi? Mana tadi? Jadi kalau untuk seorang imam, banyak lelaki-lelaki tu biasalah tu berdiri di belakang lelaki. Walaupun lelaki tersebut merdeka sekalipun, merdeka dengan hamba, merdeka dengan hamba tidak ada pemisahan saf, tidak ada. Lelaki dengan merdeka boleh sekaligus dalam satu saf, tidak ada perbezaan. Begitu juga tidak ada perbezaan kalau orang tu orang alim, orang ni orang jahil. Orang alim duduk depan, orang jahil duduk belakang, tak ada. Asalkan lelaki semuanya boleh berlaku dalam satu saf, tidak ada perbezaan dari sudut kedudukan. Okey, sekarang ni budak-budak. Budak-budak. Kemudian budak-budak, okey, seorang tu imam. Laki-laki penuh dah saf. Laki-laki penuh dah, penuh dah saf pertama. Saf kedua tak ada orang. Maka budak-budak mesti berada di belakang orang lelaki. Orang lelaki dewasa. Budak-budak yang pemayis mesti berada di belakang lelaki dewasa. Walaupun budak-budak tu lebih afdal kedudukan dia daripada lelaki tersebut kerana kefasikan dia. Walaupun lelaki dewasa tu fasik, kecuali kalau lah saf depan tak habis lagi. Dia saf pertama tu boleh muat 3 orang. Tak ada orang lelaki dah lain yang ada kecuali budak-budak. Budak-budak boleh pergi depan. Budak-budak boleh pergi depan. Jadi kalau orang budak-budak tu sembahyang, kawan tu pokcik tu mari tarik, tak boleh tu. Pokcik tu kena duduk belakang. Siapa suruh mari lewat? Ni kalau mari sama-sama betul. Mari sama-sama, laki diutamakan, laki dewasa, budak-budak duduk belakang. Tapi kalau pokcik mari lewat, kosong lagi sah. Budak-budak mari, budak-budak tu ada hak untuk duduk depan kerana dia juga lelaki. Kemudian selepas daripada budak-budak lelaki, barulah ada khunsa-khunsa. Barulah ada khunsa-khunsa. Kemudian lepas khunsa, barulah apa nama tu, perempuan. Barulah perempuan. Tak sebut sini. Yang kita kata tadi, perempuan dewasa dengan perempuan tidak dewasa tu ada khilaf. Ada khilaf ulama. Ada yang mengatakan bahawasanya perempuan yang dewasa dengan perempuan yang tidak baligh, perempuan baligh dengan perempuan tidak baligh itu sama. Sama ya, tak kisah. Tak kisah.
Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan sama macam lelaki. Nisbah kanak-kanak apa perempuan yang baligh didahulukan berbanding dengan kanak-kanak perempuan. Perempuan yang baligh didahulukan berbanding kanak-kanak perempuan. Ha, cuma kena tengok balik. Didahulukan di sini, didahulukan soft paling belakang ke mana? Macam kita kata tadi, soft paling afdal bagi perempuan ialah belakang sekali. Jadi maksud takdim an-nisa, an-nisa ala al-sibyah, atas budak-budak tu, dengan makna perempuan dewasa tu duduk belakang sekali, ataupun perempuan dewasa duduk belakang sekali, kemudian depannya tu budak-budak perempuan, ataupun sebaliknya. Tu kita nak tengok semula nanti. Lepas ni tak pasti. Sebab dia ada pendapat dua ni, ada yang kata sama, tak kisah lah, asal belakang belakang. Nak kata yang kalau ada yang membezakan, kalau ada yang membezakan antara perempuan yang dewasa dengan perempuan budak-budak, perempuan dewasa yang dikatakan diutamakan ni, diutamakan soft yang paling afdal itu belakang sekali ke atau depan juga? Rasa belakang sekali, tapi kena tengok semula. Tengok semula lagi ya. Okey. Kemudian, okey. Jadi kalau kita tahu dah tertik-tertik ni, siapa yang bercanggah tertik tersebut, maka hukum dia adalah makruh dan dapat melupukan fadilat berjemaah. Dapat melupukan fadilat berjemaah. Tu kalau imam laki-laki. Kalau perempuan sama perempuan, imam perempuan, makmum perempuan, maka imam duduk depan, perempuan-perempuan yang lain berada di belakangnya. Perempuan-perempuan yang lain berada di belakangnya. Bukan. Ya. Yeah. Kalau makmum wanita dengan imam wanita, imam wanita perlu berada di tengah-tengah makmum perempuan. Di tengah-tengah makmum perempuan tu dalam keadaan imam perempuan tersebut berada di depan sikit. Tak depan sangat macam lelaki dengan lelaki, lelaki dengan perempuan, tak depan sikit je. Dia satu soft sama, kemudian imam bagi perempuan ni dia depan sikit je. Dia tak depan sangat. Dia depan sikit saja. Tapi ada pendapat kata sama soft saja. Ada dua pendapat bagi soft perempuan dengan perempuan. Habis itu. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat. Okey, bodoh. Sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat macam apa? Qala musannif rahimahullah ta'ala, sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat sama saja macam sembahyang fardu yang lain. Cuma cara sebut Jumaat tu ada beberapa wajah. Ada sebut Jumaat, ada empat. Jumaat dengan mati kamim, Jumu'ah dengan dengan bombah kamim, Jumi'ah bagi bawah, Jumaah bagi atas. Jumaah, Jumu'ah, Jumaah, Jumi'ah. Bolehlah kau. Tapi yang afsahnya dengan dhammah, Jumu'ah. Kalau nak merujuk kepada hari Jumaat, afdalnya sebut Jumaah dengan mati. Kalau sembahyang Jumaat, Jumu'ah, solatul Jumu'ah. Dinamakan sembahyang Jumaat kerana berlakunya himpunan manusia, berhimpunnya manusia ketika mana sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat, maka sebab itu dipanggil sebagai Jumaah. Ataupun kerana berhimpunnya Nabi Adam alaihi salam dengan Sayyidatuna Hawa alaihi salam, maka dia panggil Jumaah. Ataupun kerana Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan seluruh makhluk ataupun seluruh seluruh anak cucu Adam alaihi salam pada hari Jumaat, di hari akhirat. Tu dia kata li anna Allah jama'a khalq Adam fihi. Dan dinamakan pada ketika mana zaman jahiliah tu sebagai yaumul arubah. Yaumul arubah, hari Jumaat tu. Okey. Hari Jumaat sembahyang dia fardu ainlah. Okey, selesai. Kemudian bermula sembahyang Jumaat itu wajib aini. Wajib aini. Wajib fardu ain. Dan hari Jumaat ni digelar juga sebagai Sayyidul Ayyam, penghulu
dulu bagi segala hari, dan dialah hari yang paling besar sekali. Ada hadis daripada riwayat Ibnu Hibban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini hadis sahih, la tatlu'u asy-syamsu wa la taghrubu 'ala yawmin afdala min yawmil jumu'ah. Tidak terbitlah oleh matahari dan tidak terbenamlah matahari atas satu hari yang lebih afdal daripada hari Jumaat. Ha. Dan hadis riwayat Muslim pun ada, annahu khairu yawmin tala'at 'alaihi asy-syams. Bahwasanya hari tersebut ialah sebaik-baik hari yang terbitlah matahari atasnya. Ha, habis. Dan sembahyang Jumaat ni sembahyang yang khususiat yang kita sebut tadi, khususiat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Ahmad Ibnu Hanbal radhiyallahu taala anhu mengatakan hari Jumaat lebih afdal daripada hari Arafah. Ha, lebih afdal daripada hari Arafah. Dan kebanyakan daripada sahabat-sahabat Nabi, kebanyakan daripada al-ashab mazhab Hanbali, al-ashab mazhab Hanbali melebihkan hari Jumaat berbanding dengan malam Lailatul Qadar. Ha, ada sebahagiannya begitu. Ha, eh. Dan sembahyang Jumaat ni adalah sembahyang yang sendirian berhad, bukannya sembahyang yang diringkaskan daripada sembahyang Zuhur, bukan. Sembahyang mustaqillah, maksudah, sembahyang yang sendirian berhak, tidak diringkahkan daripada sembahyang Zuhur. Kemudian kata Musanih, wajib aini itu atas laki-laki, atas sekalian laki-laki, sekalian laki-laki, laki-laki yang berada di tempat Jumaat ataupun yang mendengar seruan Jumaat. Ha, itu wajib. Yang berakal, yang berakal lagi pula baligh, dia kata lagi pula cukup umur. Ha, dia panggil sebagai mukallaf. Begitu juga orang yang menghilangkan akal dengan sengaja, itu pun wajib Jumaat. Kalau tak ada Jumaat, wajib qadha. Ha, wajib qadha Zuhur. Kerana mereka tu digelar sebagai mukallaf, saja menghilangkan akal, bukan tak sengaja. Ha, eh. Maka berdosa besarlah orang yang meninggalkannya, meninggalkan Jumaat. Dan berpahala besarlah berpagi-pagi hadir kepadanya kepada Jumaat. Ha, tu ada hadis tu. Pahala seekor unta, pahala seekor sampai telur ayam. Ha, eh. Hadir Jumaat pagi-pagi. Kalau boleh pagi tu lepas subuh sampai dah. Orang sampai subuh, lepas subuh tu iktikaf sampailah Jumaat. Oh, tu memang power lah. Ha, tu yang sepatutnya pun. Kaifiatnya kaifiat sembahyang Jumaat. Apabila sudah naik atas mimbar, maka banglah tukang bang di hadapannya, di hadapan mimbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ha. Kemudian maka imam pun membaca dua khutbah. Ha, ni ada dua azan, azan masuk waktu satu, azan sebelum khutbah tu. Memperdengarkan bagi orang-orang yang hadir. Kita dah bincang panjang lebar dah, memperdengarkan 40 orang tu lagu mana? Secara bil quwah atau bil fi'li khilaf, kita dah bahas dah. Maka kemudian daripada selesai khutbah imam itu, marahlah ia, ia imam pula menjadi imam. Ha. Imam jadi khatib, imam jadi imam. Kalau imam lain, khatib lain, khilaf ulama. Ada yang kata makruh, ada yang kata harus. Ha. Dan sekalian orang yang hadir, berdirilah niat sembahyang Jumaat dan makmum. Ha, imam wajib niat imam, makmum wajib niat makmum, kerana ini fardu ain, mesti berjemaah. Maka sembahyanglah bagi Jumaat itu dua rakaat sahaja, tiada lebih sekali-kali, sebagaimana sembahyang subuh dengan tiada berkunut, yakni dua rakaat satu salam. Ha, gitu. Maka apabila cukuplah bilangan orang yang hadir itu 40 orang yang bukan ummi. Ha, bukannya orang ummi 40 orang ni. 40 orang ni kena pastikan Fatihah betul. Ha, tu masalah tu. Ha, Fatihah orang tak betul. Kena pastikan tu. Jadi orang yang menetapkan setiap masjid 40 orang siapa yang mukim tu, eh, siapa yang mustautin tu, dia kena tengok dia punya Fatihah tu. Ha, untuk mengiktiraf dia tu sebagai mustautin yang mengesahkan sembahyang Jumaat. Patutnya buat gitu. Ha. Kalau dia tak boleh Fatihah dengan betul, kena cari orang lain. Ataupun tak ada orang lain, kena ajar dia sampai boleh baca Fatihah dengan betul, yang sah. Ha. Yang sah jadi dah. Kalau salah-salah pun, asalkan sah jadi dah. Daripada tak sah langsung sebab mudah ubah makna. Ha, tu jeng.
Ah, ummi taksir, yakni orang yang bukan ummi lagi pula taksir, yakni taksir belajar dalam bab-bab yang berkaitan Fatihah ke apa ke sehingga menyebabkan batal sembahyangnya, ah dia bebas daripada itu. Kena belajarlah, maka sahlah jumaatnya, jumaat tersebut serta sempurnalah pahalanya, pahala jumaat. Pahala jumaat sempurna kalau tak bercakap-cakap ketika khutbahlah. Bercakap-cakap ketika khutbah atau buat perkara lain ketika khutbah makruh dalam mazhab kita. Ha. Hilang pahala jumaat. Mazhab lain haram. Tu duk edar tabung. Ada setengah masjid dia edar tabung ketika tu khatib sedang khutbah. Ha tu makruh mazhab kita. Hilang fadilat jumaat, hilang fadilat jumaat, mazhab lain haram. Ha. Orang-orang pada jumaat itu dua bahagi. Pertamanya orang yang wajib atasnya atas seorang. Jadi wajib jumaat, orang yang wajib jumaat. Mana tak sembahyang jumaat dosa. Dan tersimpul jumaat dengan dia, dengan orang tu. Tersimpul makna in aqada, makna dia termasuk dikatakan orang yang 40 orang. Yang 40 orang disyaratkan untuk dengan khutbah. Ah tu makna tersimpul in aqada. Dan sah ia, ia jumaat daripadanya, daripada orang tu. Sah dah buat jumaat. Dan ialah orang yang mukallaf, laki-laki yang merdeka lagi mustautin. Nah, tu orang yang wajib jumaat. Dan kalau dia sembahyang jumaat, dia kira 40 orang sebab mustautin. Dan sah jumaat dia kerana dia laki-laki lagi pula merdeka. Keduanya, orang yang wajib atasnya ni orang itu, yang ni jumaat. Dan tiada tersimpul ia, ia jumaat dengan dia, dengan orang tu. Mana tak dikira, tak dibilang 40 tu di, pada dia. Walaupun wajib jumaat tapi tak kira 40 orang tu di dia. Dan sah ia, ia jumaat daripadanya, daripada orang tu. Dan iaitu orang tu, orang yang bermukim ia, ia orang hal keadaannya, ia orang tu tiada mustautin. Nah, contohnya pelajar Uniza, ah, dia sah wajib, wajib jumaat. Sah jumaat, sah tapi tak dibilang 40 orang. Ah, eh. Dan mereka yang mendengar ia, ia mereka akan seru jumaat. Ha, sama jugalah. Orang yang tak mustautin dan orang yang mendengar seruan jumaat, azanlah. Padahalnya buka, ia, ia seorang bukan di tempatnya, bukan di tempat orang. Yang ini bukan di tempat dia mustautin. Di tempat dia lain. Contoh dia musafir, dia nak keluar daripada musafir pada pukul 10 pagi. Jadi boleh, boleh, tapi asalkan kena sembahyang jumaat juga, tak lepas jumaat. Nak lepas jumaat kena musafir sebelum subuh, keluar kawasan. Ha. Ketiganya, orang yang wajib atasnya nya orang tu jumaat. Ha, wajib, wajib main jumaat dan tiada tersimpul jumaat. Tidak terkira 40 orang jumaat itu dengan dia, dengan barang, dengan orang tu. Dan tiada sah ia, ia seorang daripadanya, tiada sah ia, ia jumaat daripadanya daripada orang tu. Dia wajib jumaat tapi tak sah dan tidak terkira 40 orang. Dan iaitulah orang yang murtad. Orang murtad wajib, maknanya lepas masuk Islam wajib qada semula zuhur. Ha. Maka wajiblah atasnya, atas orang murtad, dengan makna bahawasanya kita katakan baginya, bagi murtad tu, masuk Islamlah kamu dan sembahyang kamu akan jumaat. Dan jika tiada demikian, maka tiada sah ia, ia jumaat daripadanya, daripada murtad. Kalau dia tak masuk Islam, dia sembahyang juga, tak sah. Dan tiada tersimpul, tiada tersimpul jumaat, tidak terkira 40 orang jumaat tu dengan dia, dengan murtad. Dan ianya, ia murtad tu kekal atas halnya, hal murtad, dalam keadaan dia perlu qada semula nanti. Ha. Keempatnya, wallahu a'lam. Ada soalan? Memang tu cara dia. Ha, bukan? Ha. Tu kalau kita sembahyang seorang, itu kalau imam patut ada orang sembahyang seorang, tak ada orang lain dah, kita mari. Ha, kita duduk kiri. Ha, tapi kalau memang confirm dah nanti orang nak sembahyang dengan imam tu sebab kawan kita sekali ada, ha, duduk belakanglah. Ha, yang pertama sekali duduk belakang dah. Tak salah. Murattaban, dia mari dalam keadaan tertib. Mari ramai orang. Ha, seorang mari, empat seorang mari. Ha, tu belakang dah, tak payah duduk kanan. Ha, yang duduk kanan ni, kalau dia memang sebenarnya seorang untuk imam. Memang tak ada orang lain dah, orang lain. Tiba-tiba orang lain mari. Orang lain tu kiri. Ha, eh.
Hah? Cara-cara? Siapa ni? Siapa semayang? Ha? Aduh. Ha, dia kalau yang kanan eh, kalau kanan. Kalau kanan ni syaratnya belakang tu imam, sunatnya tidak lebih daripada 3 hasta. Ha, tak kisahlah belakang mana pun, asalkan dia kanan dan tidak lebih daripada 3 hasta. Kalau lebih 3 hasta sah juga tapi hilang fadilat jemaah. Ha. Itu ya. Ha. Ha? Ha, boleh. Tak ada masalah. Asalkan bawah pula. Asalkan apa nama tu? Belakang tu imam. Ha, belakang tu imam selesai. Kalau sempit. Solat kiblat memang batal daripada awal. Ha. Ha, isyak salah memang batal pada awal semayang semula. Bukannya pindah. Bukan pusing ke apa bukan. Syarat takbir kuat. Asalkan imam tahu kehadiran kita ya. Oh ada orang ni. Ha, jadi dia pun jadi niat imam. Dia niat imam ketika itulah. Kalau dia tidak niat imam pun tak ada masalah. Kalau contoh imam tu senyap, pas sudah senyap, tak ada masalah, kita boleh ikut dia. Sebab tak syarat pun kena takbir kuat. Dia syaratnya ialah kita punya posisi kita tu ketika sembahyang dengan dia seorang diri, kita duduk kanan dia. Selesai. Dia nak takbir kuat, tambah takbir kuat, selesai dah. Imam tu tahu dah orang tu di belakang. Kalau imam tu tahu dari belakang, dia senyap pun tak ada masalah, kita boleh ikut dia. Ha, tak syarat kita takbir kuat apa, tak ada. Ha, tu ya. Okey, lagi. Dah, tak ada. Wallahu taala a'lam.